Permainan tradisional ini namanya kotak pos. Permainan kotak pos ini seolah-olah anak-anak bermain menebak isi kotak pos tersebut. Dan dimainkan minimal 2 orang, maksimal bisa sampai 10 orang. Cara bermain kotak pos ini cukup sederhana, hanya menggunakan tangan. Dan harus di tempat yang agak luas kalau pesertanya banyak, misalnya 10 orang. Permainan ini dimainkan dengan cara mengepal tangan kiri dan kanan, dan sambil duduk ataupun sambil berdiri. Kepalan tangan kiri ada di kaki kiri, kepalan tangan kanan ada di kaki kanan. Selanjutnya, menyanyikan lagu kotak pos, di mana lagu kotak pos itu berjalan sambil memegang ke tangan sebelahnya, yaitu tangan sebelah kanannya. Di mana lagu itu berhenti, kotak pos, selanjutnya anak yang berhenti menyanyikan lagu itu meminta huruf. Dan yang ditepuk oleh tangan kanannya terakhir lagu kotak pos menyebutkan huruf. Namun, sebelum dilaksanakannya permainan ini, harus ada kesepakatan dulu. Apa kesepakatannya untuk melanjutkan huruf-huruf yang disebutkan itu? Seperti nama binatang, nama buah-buahan, atau nama pohon. Apa saja kesepakatan bersama? Nah, setelah lagu itu berhenti, meminta huruf apa? Baru yang ditepuk sebelahnya itu harus menyebutkan huruf apa. Misalnya, huruf K dari binatang, berarti huruf K itu kuda. Nah, selanjutnya berjalan lagi, terus sampai ke bagian semua punya huruf masing-masing. Yang tidak bisa menyebutkan huruf dan nama binatangnya, berarti itu menjadi kucing. Nah, setelah menjadi kucing, anak yang menjadi kucing itu ditutup matanya. Kemudian langsung memegang anak yang tidak ditutup matanya. Kucing menebak siapa yang dipegang itu. Misalnya huruf K, kuda. Nah, berarti betul harus keluar. Tapi kalau salah, berarti anak itu kalah yang menjadi kucing itu. Dan ikut keluar juga. Untuk menentukan kucing, yaitu dengan cara suit, suten, ataupun hompimpah. Permainan ini mengajarkan ketelitian, kecermatan, dan imajinasi bisa menebak teman-temannya dengan cara ditutup matanya. Permainan ini cukup meriah, apalagi kalau dimainkan cukup banyak. Dan waktu permainan ini dimainkan, siang hari kebanyakan, di pelataran ataupun di lapang yang agak lebar bisa bermain kotak pos ini. Jadi menebak seolah kepalan itu kotak pos isinya huruf apa. Jadi setiap anak harus bisa mempunyai huruf apa yang disiapkan.